Lagi di unboxing fisika. Kali ini kita membahas soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Titik yang diperkirakan memiliki kuat medan listrik 0 adalah di mana? Di A, di B, di C, di D, atau di E. Nah, untuk membahas persoalan ini, ya. Perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, jika jenis kedua muatan berbeda jenis, maka letak titik yang memiliki kuat medannya 0 itu terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan masing-masing muatan. Kita perhatikan soalnya, Ki 1 nilainya positif, jenisnya positif. Dan Ki 2 jenisnya negatif. Persyaratannya, jika muatannya berbeda, maka letak titik yang kuat medannya 0 itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Berarti kemungkinannya di A atau di E. Nah, kita baca yang kedua. Letak titik yang memiliki kuat medan 0 berada di dekat muatan yang nilai muatannya paling kecil. Nah, di sini ada Ki 1, misalnya Ki. Dan Ki 2 misalnya 2 Ki. Tanda minusnya tidak perlu diperhatikan. Jadi ada 1 Ki dan 2 Ki. Mana yang lebih kecil? 1 Ki. Maka soal ini yang memenuhi persyaratan yang benar adalah di titik A. Karena apa? Karena dia berada di luar, di antara dua muatan ini dan berada di dekat dengan muatannya yang lebih kecil. Demikian.